Bukan rahasia bahwa Rizky Febian dan Mahalini beda agama. Namun, tampaknya perbedaan itu sama sekali bukan penghalang bagi mereka untuk menikah. Hal itu dibuktikan saat Rizky Febian melamar Mahalini beberapa waktu lalu. Dalam momen itu, kedua pihak keluarga hadir. Awalnya banyak yang menduga bahwa jika kelak Rizky Febian dan Mahalini menikah, satu di antaranya pindah keyakinan mengikuti pasangan. Namun, dugaan tersebut ternyata salah. Mahalini meyakini hubungan asmara bisa berhasil apabila diperjuangkan oleh dua orang. Sekadar info, Mahalini dan Rizky Febian telah bertunangan pada 7 Mei 2023. Keduanya sama-sama mengisi hari terakhir BNI Java Jazz Festival 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!